Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, Pak Rizal Syam, tentunya di acara spesial kita: bincang bola spesial pesta sepak bola Eropa. Nah, pada malam hari ini, ini menjadi malam yang sangat spesial karena bincang bola spesial ini adalah edisi terakhir. Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan partai final pesta sepak bola Eropa yang luar biasa yang kita sudah tunggu eh, sejak sebulan terakhir ini berlangsung. Dan karena acaranya spesial, malam ini apa? Bincang bolanya spesial, tentunya tamu yang kita hadirkan juga spesial di bincang bola spesial pemungkas ini. Bersama saya sudah hadir, Pak Syam Sudirumar. Selamat malam, Pak Syam. Ya, selamat malam ya. Gimana, Pak Syam? Hari aktivitasnya, hari eh, belakangan ini sibuk eh, apa nih, Pak Syam? Iya yang sebulan terakhir ini sibuk. Bagaimana tidak tidur malam karena kita menunggu. <laughs> Nonton pesta, pesta sepak bola kan? Eropa ya oh, kan. Iya. jadi Pak Siam ini tetap pantau juga ya, Pak, kita ya tetap pertemuan. pantau ya kan. Baik, tribuners mungkin kalau Pak Siam ini sudah tidak asing lagi. Si siapa sih yang tidak kenal sama <laughs> Pak Siam ini? Mantan pelatih PSM, pernah melatih Timnas Indonesia juga. Jadi sudah banyak sekali prestasi-prestasi beliau. Jadi kita hadirkan malam ini untuk spesial membahas mengenai jalannya pertandingan atau per, e, bagaimana jalannya pertandingan sesaat lagi antara Italia melawan Inggris di partai final sepak bola Eropa. Baik, Pak Syam, karena Pak Syam yang hadir, kita akan banyak bicara soal taktik-taktik ini. Seperti kita ketahui, sebagai mantan pelatih juga, Pak Syam ini partai yang luar biasa. Sangat, kita tunggu ada Italia melawan Inggris di babak final pesta sepak bola Eropa. Pak Syam akan melihat pertandingan ini akan seperti apa nanti, Pak. Ini keseruannya, jalannya pertandingan. Uh... Yang pertama, eh, saya terima kasih saya diundang oleh tribuner ini untuk dalam rangka bagaimana di Pesta sepak bola. sepak bola Eropa. Ada hal yang sangat menarik dalam final ini, karena semua tim, pelatih, pemain, ofisial, dan masyarakat, tentunya mengidamkan bagaimana dia bisa bermain di final. betul. oleh karena itu final itu adalah pertandingan terakhir yang akan menentukan apakah dia yang terbaik atau bagaimana. Nah, sebaliknya. oleh karena itu kita sebagai penikmat bola pengamat bola dan pemerhati sepak bola. Tentunya ini menjadi impian kita juga semua untuk bagaimana menonton. Karena kita sangat paham sekali bahwa pesta bola Eropa ini ini sangat sangat menarik, sangat menarik. Karena kenapa? Di sini penuh dengan pemain bintang, penuh dengan eh, skill dan taktik unit serta strategi dalam bermain. Dan kita akan melihat bagaimana kualitas seorang pelatih dalam hal bagaimana meramu atau memanage timnya sehingga bisa bermain maksimal dan bisa memenangkan pertandingan. Apalagi kedua tim ini adalah tim-tim yang secara perjalanan menuju final ini kan semua tidak gampang. Kita tahu Inggris begitu Luar biasa, begitu hebat. Hingga masuk di final baru kebobolan satu bola. Ya, betul. Nah, demikian juga uh, Italia. Italia dalam sejarahnya ini perjalanannya sudah 34 kali main. 33 kali main itu belum pernah kalah belum sampai pernah kalah. sekarang. Jadi ini adalah pertandingan gengsi. Nah, sehingga eh, kita sebagai penonton tentunya akan menikmati, akan menikmati. Nah, dan era pesta bola Eropa ini kita akan disuguhkan dalam satu taktik dan strategi yang memang di era kekinian ini modern ini kita akan disajikan satu uh, apa tontonan permainan yang tontonan yang sangat menarik nah. eh? karena kita lihat baik pelaksanaannya maupun wasitnya dan pemainnya begitu taat dalam satu aturan yang kita memang lihat uh, dalam satu pertandingan tidak pernah ada yang ribut sampai final ini memang terlihat kualitasnya sangat bagus silahkan. sangat bagus sangat bagus uh. eh, sangat bagus kualitas eh, wasit sangat bagus kualitas pemain dan tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan tidak. Dan seperti yang terjadi kadang kadang-kala kalau ada Piala Indonesia kan <laughs> sudah terjadi ya, keributan ya, keributan, ya keributan, kan. Keributan, nah kan. ini bisa menjadi semacam satu pelajaran buat kita semua. Di sisi ya. lain ini jadi pelajaran juga ya. untuk federasi kita maupun orang-orang yang berpartisipasi di sepak bola Indonesia ya, ya. Pak Siam. Baik Pak Siam tadi Pak Siam sempat singgung-singgung soal pelatih. Di Italia kita ketahui ada Roberto Mancini. Ya. Di Inggris ada Gareth Southgate dua pelatih yang luar biasa kawakan. Tadi Pak Siam bilang sejauh ini Italia tidak terkalahkan sampai 34 pertandingan dan tentunya tidak tidak terlepas dari faktor Roberto Mancini di sana kemudian Inggris meskipun awal awalnya di babak kualifikasi grup pesta sepak bola Eropa ini sedikit ya kurang panas tapi masuk ke babak 16 besar perempat final semifinal sampai sekarang masuk final itu semakin menanjak permainannya artinya ada yang luar biasa yang diterapkan oleh pelatih Inggris bicara soal Per, per, pelatih Pak Siam bagaimana Pak Siam melihat sebagai seorang pelatih juga taktik atau gaya kedua pelatih ini Pak Siam? Pasti kalau pelatih Inggris dan pelatih eh, Italia ini pasti secara kuat kualitas hmm. maupun visi dalam hal bagaimana mendesain atau meramu satu tim menuju satu event pesta Bola Eropa ini itu pasti mulai dari tahapan memilih pemain sampai kepada bagaimana mendesain membuat program kemudian bagaimana eh, meramu tim ini supaya bisa lebih bagus tentunya kami lihat bahwa ini luar biasa nah seperti begitu banyak pemain bola di Inggris, ya. Eh, Bermain di klub-klub yang sudah maju kompetisinya itu kan memilih pemain di situ tidak gampang ya, itu. Banyak sekali. Yang banyak sekali. Ini. Tapi ya. yang mana yang cocok dengan permainan, tim. permainan daripada pelatih ini. Sama juga di uh, Italia. Italia juga kita di Serie A bagaimana ya. mau milih pemain kalau striker banyak sekali, banyak sekali itu. mau stopper banyak sekali, penjaga banyak sekali. Sehingga pelatih di sini kita harus angkat topi dalam hal memilih pemain. Itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dalam hal bagaimana uh, memformulasikan satu gaya atau sistem bermain untuk mencapai prestasi yang maksimal. Saya setuju yang dibilang Pak Syam ini, bagaimana kedua pelatih memilih pemain. Kita ambil contoh di Italia. Italia itu beberapa memilih pemain yang uh, awalnya mungkin diragukan, tapi ternyata setelah tampil di pesta sepak bola Eropa ini luar biasa bisa mengantar timnya ke final. Begitupun dengan Inggris, termasuk kemarin uh, di Inggris itu ada di tengah itu Phil Poden hmm. mantap pemain yang uh, di Manchester City tampil luar biasa sampai di babak final ini. Jadi memang benar ya Pak, siang faktor pilihan pelatih itu luar biasa ya sangat berpengaruh. Iya ya karena pelatih itu. Dia kan akan meramu, nah, kemudian dia akan melihat bahwa kejadian-kejadian atau situasi dan kondisi di lapangan akan terjadi seperti apa, dan itu bagaimana bisa meramu sehingga bisa memformulasikan antara satu pemain dengan pemain lain, kemudian bagaimana konsep bermain dan strateginya. Itu tentunya harus sesuai dengan apa keinginan pelatih, sehingga dengan demikian pemain-pemain yang masuk di 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 line up itu itu luar biasa itu cara cara memilihnya Baik, Pak Syam soal uh, kita bicara sedikit soal uh, pakem sepak bola dua negara yang akan tampil, Italia dan Inggris. Ada yang menyebut Italia saat ini tampil sangat berbeda dari Italia-Italia yang kita uh, kenal zaman dulu yang sangat kokoh di pertahanan. Mereka lebih mengandalkan pertahanan ketimbang serangan sekarang. Justru Italia pun sudah selain pertamanya bagus, serangannya juga bagus. Begitupun dengan Inggris yang uh, tampak berbeda dari Inggris, Inggris yang kita kenal di sebelumnya. Apa sebenarnya, Pak Siam, makna dari perubahan strategi atau kedua timnas ya Iya, kita tahu memangnya bahwa sepak bola itu tidak statis, ya. ya, kemudian taktik dan strategi juga demikian juga, sehingga uh, dalam penerapan dan bagaimana seorang pelatih meramu tim itu harus dinamis juga mengikuti perkembangan. Nah, kita lihat bahwa selama ini Italia itu begitu bermain, semua orang mengatakan bahwa Italia akan gaya parkir bus, ya, parkir bus ya. yang terkenal dan yang terkenal ya. sekali. Kemudian diadakan serangan balik. Nah, demikian juga Inggris. Inggris yang selama ini kita tahu bahwa filosofi bolanya itu apa? Kick and run. Ah, nendang lari dengan long long passing. Ternyata di pesta bola Eropa ini itu berubah, berubah, berubah total dalam hal bagaimana memainkan ini sehingga kita lihat bahwa e, semua tim ini melakukan semacam satu gaya permainan yang sangat terbuka, terbuka tetapi selalu berpatokan kepada faktor-faktor bagaimana tugas dan fungsi setiap pemain. Kemudian, memahami apa keinginan pelatih, kemudian bagaimana penerapannya di lapangan. Nah, kita melihat di sini bahwa terkadang dalam satu tim begitu kalah bola, itu terkadang mundur sampai tiga perempat, atau mundur sampai ke tengah lapangan untuk menunggu. Kemudian, kita rebut, tapi sekarang saya lihat bahwa pemain itu, tim itu begitu kalah bola. Penjagawan dapat bola, dia sudah press, langsung, langsung, langsung press, nah, dan ini ya, kita saya bisa katakan mungkin sudah seperti kayak pemain basket, pemain ya, gaya, gaya basket, gaya-gaya basket. basket, sehingga kita melihat bahwa kualitas passing, kemudian eh, visi main bolanya, kemudian bagaimana eh, fokus dan konsentrasi sangat, sangat, hmm. sangat, sangat. Uh, uh, bagus dilihat karena kapan sistem ini dalam satu permainan, kemudian satu saja yang membuat error ya. itu akan merubah jalannya, jalannya permainan. Kemudian, bagaimana sistem ini akan berubah semua? Karena ini kan kayak sudah didesain sedemikian ya, rupa. Nah, ini yang kita lihat, ini uh, akan menjadi satu. Tontonan yang sangat menarik, karena bukan hanya melihat skillnya, tapi bagaimana taktik dan strategi bermainnya juga harus kelihatan sekali, ya. Masih soal taktik Pak Syam, sebagai mantan pelatih, Pak Syam pasti tentunya menganalisis juga, nih, bagaimana permainan Inggris dari awal pesta sepak bola dan begitupun dengan Italia bisa masuk ke final. Menurut Pak Syam, yang menjadi e, kekuatan kunci antara Italia dan Inggris itu di mana, Pak Syam? Ya kita ini kan kita akan hanya penonton, eh? ya. kemudian kita hanya menganalisa ya. dan yang mana yang menarik kita lihat kemudian di mana pembedaannya hmm. itu yang kita eh, saya selalu mengamati. Yang pertama yang seperti saya katakan tadi seperti Inggris, Inggris itu sudah meninggalkan pola lamanya eh? ya. yang bagaimana sistem eh, long pass kemudian crossing itu itu, tetapi dia sudah bisa memainkan uh, dari blok ke blok, dari unit ke unit, dan bagaimana buat taktik-taktik uh, segitiga unit-unitnya ini, ini yang kelihatannya sangat menarik sekali karena kapan ada di taktik unit ini berubah, kemudian uh, error itu pasti akan terpengaruh dengan unit yang lain. Nah ini yang saya lihat. Kemudian uh, 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 Inggris yang selama ini kita tahu bahwa dia sangat menganut dengan pola 4-4-2 sekarang saya lihat berubah menjadi 4-2-1-3-1 eh? ya, ini. dan ini sangat dinamis sehingga 4 ini dia bisa menjadi di belakang bisa menjadi penopang untuk lapangan tengah yang tadinya 2 atau 3 itu bisa jadi 5 jadi 4 di lapangan tengah dan kita lihat kalau striker satu di depan itu terkadang di dalam menyerang itu bisa sampai lima, lima karena ya. akan ditunjang oleh dua gelandang yang keluar kemudian disuper oleh wing, wing. back. Karena kadang kalau wing back ke depan di backup oleh dua gelandang di hmm. di tengah sehingga penyeimbang di lapangan tengahnya. Inggris ini ini yang cukup dinamis di sini. Hmm. Nah, inilah yang sangat menarik nanti yang bisa kita tonton bahwa apa pembeda Ya. Di lapangan tengah ini Hah? Karena Seperti yang saya sebutkan tadi Pressure Akan dilawan dengan pressure ya. Sehingga kita lihat bahwa Ketenangan dalam hal bagaimana memainkan bola Kemudian Membuat satu unit Itu tidak ada yang kita lihat tergesa-gesa hmm. Nah sepertinya itu bola itu Melengket betul di kaki dan hmm. Arahnya memang benar Jadi press lawan press Nah ini yang Pak, sangat menarik ini Nah, press lawan press ini tentunya, kalau satu lawan satu, siapa yang berani mengambil inisiatif, kemudian dia bisa melewati, akan terganggu unit lain. Nah, kemudian di lapangan tengah, kapan dua lawan dua, kemudian ada yang pembeda, ada satu di situ menjadi tiga lawan dua, maka yang tiga ini bisa merubut bola. Nah, ini yang kita lihat ini, bahwa Inggris itu kekuatannya ada di... Uh, secara kuat individu pemain. seperti siapa yang nomor 10 nih Sterling. Sterling ya. Nah, kemudian itu dengan wing sayapnya itu Saka ya, siapa? iya uh, pemain mudanya ya, itu. Iya, pemain ya. mudanya itu. Itu ada satu kelebihannya dia karena dia bisa satu lawan satu dia lewati, dia dribbling kemudian dia bisa masuk berada di antara dua atau tiga pemain. pemain. Sehingga ini akan terjadi semacam satu eh, eh apa? Ke mulut, dan ini bisa ada perikik. Nah inilah hal-hal yang seperti ini yang saya lihat Inggris punya kelebihan di sini uh, oleh karena adanya pemain yang di lapangan tengah ini dan saya lihat kelebihan Inggris juga itu adalah bola-bola mati, bola mati, bola mati ya eh, set place-nya itu di situ eh, dan paling banyak dilanggar itu adalah kedua pemain ini. Kenapa? Karena dia selalu mau melewati orang, dia masuk di antara eh, lawan, kemudian dia yang seluruh masuk ya, manusia pertahanan. Dia bisa membongkar itu kondisi, baik lapangan tengah maupun di, 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 di penyerangan. Semakin menarik perbincangan kita dengan Pak Syam. Tribunas jangan kemana-mana karena kita akan lanjut sesaat lagi di bincang bola spesial Pesta Sepak Bola Eropa. Jadi tetap di channel Tribun Timur. E mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Super fan Mau kita dapat hadiah menarik Sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa Bisa kita join euforia dari setiap pertandingannya Dengan menggunakan fitur Augmented Reality Bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa Caranya gampang ji Langsung maki klik superlife.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun tak untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote soccer momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai Rp500.000. Jadi tunggu apa lagi? Ayo Mi, langsung join keseruan dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini jangan lupa hashtag nah #superchallenge der tuan soccer moment aider dan super mentong Kembali lagi di bincang bola spesial pesta sepak bola Eropa malam hari ini bersama Pak Siam bersama kita hadir malam hari ini. Baik, Tribunas, tadi sangat menarik perbincangan uh, dengan Pak Siam soal taktik kedua negara yang akan tampil di final malam ini, Inggris dan Italia. Tapi tidak, seru juga kalau kita tidak bahas faktor lain. Pak Siam, ada faktor yang cukup penting dan sangat menarik uh, antara Inggris melawan Italia malam ini. Inggris dapat bonus nih Pak Siam ya, tanda kutip main di depan pendukungnya sendiri di negaranya sendiri dan ada sejarah yang luar biasa di sana Inggris pernah juara di sana e, beberapa puluh tahun yang lalu. Pak Siam, bagaimana kira-kira pengaruh e, faktor ini nantinya untuk jalannya pertandingan antara Inggris versus Italia? Ya, e, tentunya ini adalah salah satu keuntungan dari tim Inggris ya. sebagai tuan rumah. Kemudian Keberuntungan juga buat Inggris, karena di Piala Eropa ini selama pengisihan itu dia bermain di Inggris, iya. nah, di kemudian kandang ya, sendiri di kandang sendiri. Pesta. Kemudian hanya sekali dia main di Italia iya. ya, ketika pertandingan semifinal yang baru-baru ini. Oleh karena itu, ini menjadi semacam satu kekuatan dan semacam satu motivasi, tetapi kalau dia tidak manage hmm. ini menjadi semacam satu uh, apa tekanan bisa ah, jadi ya pak jadi ya? bisa jadi memberang yang pertama begini selama 55 tahun Inggris ini kan tidak pernah masuk di final lagi dan ini adalah impian, impian. dan kebetulan ketika juara dunia tahun 66 eh, ya 66 di stadion ini yang mengangkat trofi itu adalah kaptennya pada waktu itu siapa namanya Bobby Bobby Moore eh? ya? Hmm. Inggris. Inggris. Selama 55 tahun terakhir itu tidak ada lagi dan ini menjadi impian. Hmm. Nah kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan kemudian menjadi semacam satu tekanan nah ini. Sangat-sangat merugikan Merulikan. Dan ini bisa menjadi Semacam satu eh, Lawan juga yang bisa Secara pribadi, secara individu Itu bisa terpengaruh Nah mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini Tidak dia, dialami karena kita tahu Kita kalau Baca di medsos bahwa Sudah tim Inggris ini Sudah banyak yang Membuli Karena terjadinya kayak bola penalti yang terjadi itu ya, kan harusnya kontraversial kan kontroversial, kemudian ada laser yang diarahkan ya. kepada penjaga uang ini karena kita tahu eh, publik di Inggris itu sangat sportif hal-hal hmm. begini dia tidak mau. Nah oleh karena itu mudah-mudahan itu ini bukan menjadi semacam satu ya. eh, tantangan untuk itu. Ya benar dibilang Pak Sam ini selain menjadi, bisa menjadi peluang e, motivasi bagi Inggris, bisa jadi bumerang juga kalau <tuk> menjadi tekanan, Pak Syam. Yeah, yeah. Pak Siam, tadi ada istilahnya itu kalau di karangan supporter itu, football coming home, artinya yeah. kembali ke e, seperti kan mereka Inggris percaya bahwa sepak bola berasal dari leluhur mereka e, dari Inggris, artinya sepak bola, dan ini menjadi peluang besar bagi Inggris untuk mewujudkannya. Tapi tidak, e, kurang menit juga kalau kita, kita tidak bahas peluang Italia. Adik, tadi Pak Syam sempat singgung, uh, Italia, Inggris diuntungkan karena tidak bepergian kemana-mana, jadi lebih sering main di Inggris, sementara Italia harus berpindah ke se ke negara ini, ke negara ini, di bawah ini. Apa ini dapat menjadi pengaruh Pak Siam bagi penampilan Italia nantinya? Ya memang kalau secara ini kita lihat bahwa uh, sepak bola itu kan dari bagaimana pemeliharaan kebugaran eh? ya kebugaran. Nah, kebugaran kebugaran pemain ini kalau misalnya main di kandangnya kan dia kan tidak terlalu ada bepergian ya, uh, uh, ya. perjalanan uh, Italia ini ada dia berpindah-pindah bermain ya. tetapi kita tahu Italia ini adalah Tim yang secara individu dan hmm. secara kualitas uh, pengalaman itu kan tidak 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 bisa diragukan lagi karena dia sudah teruji kemana-mana tetap dia dengan solid dengan kemampuannya sehingga kita bisa katakan bahwa eh, tim Italia ini adalah tim yang lengkap, lengkap. dan paripurna hmm. ya kan karena dia sudah dia sudah pernah adu penalti dia ya. sudah pernah lawan tim kuat kemudian teman -teman. gayanya lagi sangat berubah dan sangat dinamis nah ini mudah-mudahan ini jangan karena faktor kebugaran karena kita tahu bahwa di samping Italia ini berpindah-pindah uh, tempat pertandingan eh, dia juga punya pemain di belakang itu ada tiga stopper itu memang secara umur itu sudah ya, sudah sudah senior. sudah berumur kan mudah-mudahan ya. ini dia bisa jaga kebugarannya dan kita sanksi kalau misalnya masuk ke Perpanjangan waktu, kemudian adu penalti ini sangat-sangat. Ini sangat eh, ya, ya, karena ya, tiga stopper ini, karena stopper tiga ini bukan hanya bertahan, tapi dia juga biasa membantu ke lapangan tengah, bahkan sampai ke penyerangan, penyerangan dan bahkan ada yang sampai cetak bola. Nah, ini hal-hal begini mudah-mudahan bisa terakomodasi, sehingga dengan demikian apa yang saya sampaikan tadi bahwa semoga. Tontonan yang kita tunggu selama ini Menjadi uh, satu hal yang sangat menarik Itu bisa kita uh, saksikan bersama Pak Syam bicara soal tiga stopper Italia kan sangat terkenal dengan tiga stopper Di pesta sepak bola Eropa ini menurut uh, pengamatan kita Beberapa negara mencoba memakai strategi tiga stopper yeah. Yang memang sangat identik dengan Italia Tiga stoppernya yang sangat uh, terkenal sampai saat ini Tapi kebanyakan tidak gagal Pak Syam ini kira-kira Pak Syam menilai apa sih yang membuat Italia bisa berbeda dengan tiga stopper andalannya dan kenapa negara-negara lain tidak bisa seperti Italia? Ya memang kita lihat di Piala Eropa ini kalau saya tidak salah ada beberapa tim ya. yang memakai eh, sistem bergaya sistem atau gaya pertahanan seperti tiga stopper ini kita lihat seperti Jerman pakai tiga ya. stopper. Kemudian eh, Belgia pakai tiga stopper, kemudian Prancis juga pakai tiga stopper. Semua ini apa? Eh, tidak lolos. Tidak lolos ya. Nah, pertanyaan sekarang, eh, Italia ini pakai tiga stopper. Hmm. Nah, apa pembeda dari ya, ketiga stopper benar. ini? Uh, mungkin menurut saya, mudah-mudahan saya salah, <laughs> ya kan? Uh, ya, ya. Bahwa tiga stopper ini yang kita tahu bahwa tiga stopper itu bukan hanya menjaga bagaimana garis, 16 tetapi tiga stopper ini adalah mampu bagaimana menjadi pembeda di lapangan tengah. Nah, itu satu. Yang kedua, menjadi pembeda ikut menyerang sampai ke depan, kemudian menjadi pembeda untuk menutup area-area yang kosong di samping kiri kanan. Jadi, ini adalah kelebihan daripada eh, tiga stopper yang dianut ya. oleh hmm. Italia ini, ya, itu eh, bisa menjadi semacam satu kelemahan juga, karena ketika, kalau tiga di tengah ini berarti di samping kiri kanannya ini kan kosong. Kosong, ya, Tuh. Nah, kekosongan ini, nah, kita tahu yang seperti saya katakan tadi, Sterling, sterling kemudian sama. Saka itu punya kecepatan-kecepatan hmm. dalam hal bagaimana eksplosif untuk bagaimana celah ini celah, celah ini bisa ya? dimanfaatkan nah ini mudah-mudahan bisa di ini tapi kita tahu ketika dia lawan Spanyol Italia hmm. secara presentase eh, position football hmm. ah, penguasaan bola itu saya pikir 76% itu dikuasai oleh eh Spanyol, Spanyol hmm. tetapi Efektivitas dalam hal bagaimana serangan-serangan balik kemudian menyusup ke daerah-daerah yang ditinggalkan oleh eh, pertahanan Spanyol ini Itu mampu dimanfaatkan oleh Italia, Italia. Nah ini yang kita lihat adu taktik seperti ini yang bisa eh, menjadi semacam satu tontonan yang sangat menarik eh, Mudah-mudahan hal-hal eh, seperti ini Karena kita lihat kalau empat pertahanan berarti Fokusnya itu adalah bagaimana menyisir, menyisir di sisi, sisi sisi kiri kanan ini untuk bagaimana mendapatkan bola-bola crossing. Hmm. Nah, kita tahu bahwa di Piala Pesta Sepak Bola Eropa ini, bola itu lebih banyak masuk dari samping kiri kanan. Nah, dulu, sepak bola dikatakan bahwa... Siapa yang menguasai lapangan tengah maka dia akan memenangkan Mereka pertandingan. Nah sekarang kita lihat uh, tidak uh, su sudah itu. tidak berlaku seperti, seperti itu sehingga kita lihat bahwa sisi kiri kanan ini yang sangat berbahaya. Nah itu kenapa karena kalau dari sisi kiri kanan dalam pengambilan posisi pertahanan itu itu sangat 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 sulit kadangkala -kadang kita berdekatan dengan pemain tetapi dalam hal mengambil posisi, Antara bola orang daerah dengan gawang itu tidak fokus Sehingga hal-hal kecil begini bisa dicuri nah, Kita lihat ketika uh, Inggris lawan Denmark Itu bolanya masukkan itu bola-bola yang dari samping kemudian dengan cepatnya di diterobos Dengan kecepatan-kecepatan 5 meter, 7 meter itu sangat luar biasa Inggris ini Luar biasa sekali penjelasan, Pak Syam. Pak Syam ini, uh, karena jen, waktu kita tidak lama lagi, terakhir Pak Syam, saya mau tanya, kira-kira prediksinya Pak Syam nanti ini duel akan terjadi di lini mana di Inggris dan Italia, melihat strategi yang akan diterapkan kedua pelatih, kemudian persentase kira-kiranya Pak Syam ini, kira-kira yang menang gimana nih, berapa persen ini, berapa persen ini, kira-kira Pak Syam. Ya, kalau kita lihat uh, bagaimana kedua tim ini, ya mudah-mudahan uh, di awal-awal pertandingan karena 2 puluh 45 ini adalah Kemampuan pelatih untuk bagaimana Memanage waktu hmm. Ya, bahwa 15 menit Apa yang dilakukan Kemudian selanjutnya, sehingga ada Perubahan-perubahan hmm. Nah, selama ini kita lihat bahwa Italia itu dalam hal konsep Berbainnya eh, Dia selalu menekankan Kepada pressure yeah. Nah Nah, pressure pressure seperti ini itu sangat berbahaya kalau misalnya ada yang human error, ada yang salah passing, apa semuanya. Ini kan bisa menjadi semacam satu eh, serangan kepada eh, Italia karena kesalahan itu karena komposisi ini akan berubah desainnya, hmm. akan berubah desainnya. Nah, ini kita uh, melihat bahwa kelebihan Inggris di sini itu ada di sini. Karena dia akan memanfaatkan itu kecepatan-kecepatan star-star kecepatan 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 pen pen eh, pendeknya kemudian dribbling-dribbling solo hmm. Nah, itu akan digunakan sebagai kelemahan daripada eh, Italia itu adalah di samping kiri kanan. Hmm. Baik, luar biasa, menarik sekali. Pak Siam, terakhir lagi kita ke kita ke hubungkan ke Indonesia dulu. Pak Siam, sebagai pecinta sepak bola, pengamat sepak bola, apa yang perlu dipelajari dari Indonesia khususnya orang-orang yang bergelut di dunia sepak bola di Indonesia terkait Pesta Sepak Bola Eropa ini? Apa yang menarik untuk dipelajari dan diterapkan di Indonesia, Pak Siam? Eh, apa ya? Yang pertama mungkin bagaimana eh eh membuat semacam satu jadwal-jadwal eh, pertandingan yang memang tidak pernah ada yang satu hal yang tim itu menganggap bahwa ini tidak sesuai. Iya. Itu kenapa? Karena penyelenggara memang sudah mengatur sedemikian rupa. Nah, ini satu yang kita... Yang kedua, ini hampir satu bulan kita nonton eh, pesta bola Eropa ini, eh, itu belum ada keributan kita terjadi di lapangan betul nah, dan ini yang harus dicontoh betul ini ya. eh, baik pemain maupun manajer maupun asosiasi. Eh, asosiasi apa sebuah kemudian eh, masyarakat melihat bahwa apanya ini ini kan perlu kita contoh di sini ndak usah ambil sedikit aja diambil untuk bagaimana menjadi pelajaran buat kita selanjutnya kita lihat bahwa eh, saya paling senang melihat kalau ada protes ya. Ad, protes ada protes pemain dengan wasit. Saya melihat terjadi dialog, jadi bertanya dijawab. Kemudian, sesudah itu dia menyadari dan langsung kembali. Kemudian, saya melihat kalau ada pemain yang jatuh secara spontan. Pemain lawan itu yang datang membujuk dia membantu. membantu naik ini. Ini kan memang bahwa sepak bola itu adalah persahabatan. persahabatan. Nah, yang biasa terjadi kalau di Liga Indonesia, terkadang kalau pemain datang bertanya kenapa saya prik kenapa ini seperti ini, biasanya wasit langsung dia pegang kartu. kartu. Mungkin dia <tuh>. bilang eh, hey, lawan wasit. <tuh>, betul, betul. Ya kan, dia tidak menjelaskan. Hmm. Dia tidak berdialog. Jadi kalau dia berdialog, kemudian memahami karena semua pemain bola itu tahu aturan. Tetapi kalau salah dalam hal bagaimana penerapan itu yang terjadi semacam satu ketidak uh, apa mengertian antara kedua belah pihak. Ya. Eh, inilah yang perlu kita sangat-sangat eh, sangat sangat harapkan supaya sepak bola kita ini. Indonesia ini sudah hampir 100 tahun dia punya umur kan, tapi grand design kemudian menuju saja hal-hal yang seperti sekecil ini saja, bagaimana wasit memimpin, bagaimana kesadaran pemain, kemudian bagaimana prinsip-prinsip eh, sepak bola itu adalah persahabatan, kemudian eh, friendly apa segala, itu terkadang diabaikan. Nah mudah-mudahan dengan pesta, Bola Eropa ini ya, semua pemain, ofisial dan pengurus, apalagi federasi, federasi kita itu bisa memahami. Kita lihat sekarang untuk jalan saja Liga Indonesia sampai sekarang nah, nggak tahu kapan katung -katung, ya terkatung-katung kan? ya. ya nah ini terjadi ancam mengancam antara federasi dengan klub. Padahal itu federasi adalah induk organisasi buat semacam satu grand design yang sesungguhnya kemudian klub pasti akan mengikuti nah. asalkan sesuai dengan norma-norma uh, aturan yang sudah disepakati nah. jangan terjadi ya seperti ini <laughs> tanggal sekian mau jalan dirubah lagi dirubah lagi, nah. dirubah lagi. akhirnya apa yang rugi pasti berteriak itu klub hmm. klub berteriak karena kalau ditunda pertandingan berarti dia kan Kamu akan sangkan? banyak apa tentu. pengeluaran kan makin Kalau bertambah juga banyak. ya pemasukan tidak ada, pemasukan tidak ada. nah <laughs> ini hal-hal yang seperti ini yang perlu kita jaga <laughs> yang kita perlu benahi supaya sepak bola ini enak juga kita masa selalu hanya nonton Piala Eropa <laughs> ya, betul, ya kan nah, kita juga mau nonton Piala Asia <laughs> kemudian kita menjadi tontonan yang bagus <laughs> Oh. betul sekali ini di, dikatakan Pak Siam jadi kita yang di Indonesia jangan cuma sekadar menonton ya tapi jadi yeah. kita belajar dari belajar persiapan bola pesta ini. ini supaya kita juga semakin maju dan bisa tampil seperti negara-negara lain -negara ya yeah, Insya Allah ya benar -benar, ya. Benar -benar, ya luar biasa terima kasih banyak Pak Siam sudah meluangkan waktu untuk hadir di bincang bola spesial ini luar biasa tadi uh, analisis taktik taktiknya jadi kita saksikan saja sebentar lagi antara Inggris dan Italia siapa jagoan anda ya semoga jagoan anda yang menang pada malam hari ini dan karena ini adalah partai final jadi bincang bola spesial ini juga adalah yang terakhir untuk kali ini semoga di acara yang sama nantinya kita bisa bertemu di lain kesempatan baik saya Pani Siam dan Pak Syamsuddin Umar terima kasih sudah hadir menyaksikan acara malam ini sampai ketemu di lain kesempatan dan ingat selalu untuk Patuh protokol kesehatan seperti kami Selalu memakai masker Meskipun eh, sedang berbincang di studio seperti ini Anda di luar juga tetap memakai masker Dimanapun Anda berada Rajin mencuci tangan Dan selalu menjaga jarak Atau menghindari kerumunan Baik, saya Pak Rizal, saya menurut diri Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Super fan Mau kik dapat hadiah menarik Sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa Bisa kik join euforia dari setiap pertandingannya Dengan menggunakan fitur Augmented Reality Bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa Caranya gampang ji Langsung maki klik superlife.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun tak untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote soccer momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai ribu 500000 Jadi tunggu apa lagi? Ayo Mi, langsung join keseruan dengan... mengklik link atau scan QR dari postingan ini jangan lupa hashtag nah #superchallenge #der tuan soccer moment aider dan super mentong